Man ahabbani, siapa yang cinta kepada aku, kata Nabi. Dari kata hab, ahab, hub, cinta. Maka kita cinta kepada dia dan cinta kepada anaknya, cinta kepada cucu-cucunya. Maka orang yang kita cinta itu disebut dengan Al-Habib. Siapa yang kita cinta itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keturunan-keturunannya itu dipangkal nama disebut Al-Habib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak namanya Fatimah. Kenapa bukan cucu yang lain? Kenapa ini saja? Al-Hasan, Al-Husain. Kenapa Hasan dan Husain saja? Hadisnya nyebut begitu. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah sayyida syababi ahlil jannah. Pemimpin penghuni-penghuni surga. Maka disebutlah di sini sayyidinal Hasan. Sayyidinal Hasan. Dari kata sayyida, sayyid, pemimpin. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannati. Sesungguhnya Hasan, maka disebut sayyidinal Hasan, sayyidinal Husain. Tapi sebagian, tidak keseluruhan, sebagian membedakan. Untuk yang Hasan digunakan kata sayyid. Untuk yang Husain digunakan kata syarif. Maka disebut dengan syarif Husain. Tapi tidak umum. Ada juga yang memakai dua-dua pakai sayyid. Dah jelas. Hub, Habib, sayyid, syarif. Dalil-dalilnya sudah. Sayyidinal Husain punya anak namanya Ali. Husain punya ayah namanya Ali juga. Ali bin Husain bin Ali. Untuk membedakan antara Ali kakek dengan Ali cucu, karena ibadahnya luar biasa, Zainal Abidin. Maka disebutlah Ali yang mana yang kau maksud? Ali kakek apa Ali cucu? Ali cucu. Ali Zainal Abidin. Punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Punya anak namanya Ja'far As-Sadiq. Ja'far Sadiq. Punya anak. Punya anak namanya Ali apa? Al-Uraidi. Ali lagi. Al-Uraidi. Punya anak Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak lagi namanya Isa. Isa. Isa ini punya anak lagi namanya Ahmad. Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, Al-Muhajir, kenapa dia disebut Al-Muhajir? Karena dialah yang pindah dari Baghdad ke Tarim. Pindah dia dari Baghdad ke Tarim. Maka disebut Muhajir. Anak cucu dari Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir inilah, itulah dia keturunan-keturunannya As-Saqqaf. As-Saqqaf. Payah orang nyebut Saqqaf siapa? As-Saqqaf. Al-Jufri, Al-Haddad, As-Shihab. Itulah marga-marga yang dari Tarim. Ya Tarim wa ahlaha. Sampailah mereka datang ke negeri ini, pergilah keturunan dari Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini
dari Tarim Hadramaut Yaman berkembang pesat sampai kata Habib Zain Ibnu Sumait lebih 70 marga yang sampai ke Indonesia ini. Dan uniknya lagi, di Yaman sendiri sudah tak ada, sudah punah, tak ada. Di antara marga yang punah di Yaman adalah Barakbah. Barakbah tak ada lagi di Yaman. Di Riau masih ada Barakbah. Di Riau ada Barakbah. Di Jawa masih ada Barakbah. Di Yaman sudah tak ada. Nah, jadi banyak. Nah, untuk menjaga keaslian ini, di samping Al-Azhar, ini kantor Syekh Azhar, Syekh Muhammad At-Taib, di sampingnya ada Naqabatul Ashraf. Dari kata syarif, kalau banyak, Ashraf. Kantornya Ashraf. Jadi yang ngaku-ngaku Ashraf, pas dicek, rupanya bukan Ashraf. Naqabatul Ashraf. Sedangkan di Jakarta, namanya Alawiyin. Keturunan dari. Wah, datanglah mereka ke Kalimantan. Datang mereka ke Kalimantan, membuat sebuah kerajaan. Itulah dia Istana Al-Gadriyah. Al-Gadri, Al-Qadri. Dari keturunan Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Salah satunya cabangnya adalah Al-Qadri. Sampai hari ini, itulah dia Sultan yang sekarang, Sultan Abu Bakar Al-Qadri. Datang lagi keturunan ini ke atas Kalimantan. Itulah dia Sultan Hasan Al-Bolkiah. Kok bisa Sultan Melayu keturunan Nabi? Ya karena dulu kan anak-anak Raja Melayu ini, anak gadisnya, sangkingkan mereka memuliakan keturunan Nabi, dikasihnya anaknya, menikah. Akhirnya emaknya Melayu, ayahnya Sayyid, ayahnya Syarif. Begitu juga yang terjadi dengan Kesultanan Siak, Sri Indrapura, Riau. Nah, ada nama anak sultan tuh namanya Tengku Embung, menikahlah dengan Syarif. Makanya sejak itu raja-raja Riau itu pangkal namanya Syarif, Sultan Syarif Kasim, Sultan Syarif Hasim. Yang perempuan Syarifah, yang laki-laki Syarif. Istri saya Syarifah, kok pesek Pak Ustaz? Itu nama dia. Itu nama dia, bukan dia keturunan. Mohon maaf Bu Syarifah. Begitulah ibu apa tadi bertanya? Komunitas Hijrah Indramayu. Ah, sudah jelas tadi kan? Habib, Sayyid dan Syarif. Bisa enggak orang itu jadi Al-Habib As-Sayyid, ya? Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alawi. Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Kenapa disebut Al-Hasani? Keturunan Hasan. Keturunan Hasan ini banyaknya di Maroko. Jadi keturunan Hasan ini, keturunan Husain ini ke Yaman sampai ke kita. Keturunan Hasan justru ke barat, pergi ke Maroko, Al-Idrisi. Jadi orang Maroko ini ganas. Makanya orang barat menyebut mereka barbar, barbarian people, orang barbar, suka berperang. Mereka tak suka disebut barbar karena itu ejekan. Mereka lebih suka disebut Amazigh. Nahnu Amazighi, suku kami Amazigh. Berperanglah antara suku ini. Datanglah keturunan Hasan tadi. Akhirnya seluruh suku ini mencium tangan keturunan Hasan. Udahlah, kau ajalah jadi raja. Nah, itulah mereka jadi raja sampai hari ini. Yang sekarang raja sekarang Muhammad As-Sadis, Muhammad ke-6. Kalau meninggal nanti digantikan oleh anaknya Hasan As-Salis, Hasan 3 sudah siap. Masjid yang besar di Casablanca itu didirikan oleh Raja Hasan As-Sani. Hasan 2 ayah dari Muhammad 5 sekarang, ayah dari Muhammad 6 sekarang. Dibuat di situ. Nanti Bapak Ibu jamaah pergi ke Casablanca, Darul Bayda, masjid besar di tepi laut Atlantik. Ada tiang utama di situ. Ini masjid didirikan oleh Amirul Mukminin Hasan As-Sani, didirikan oleh Hasan 2, anak Muhammad 5, anak Hasan 1, terus sanadnya sampai ke Sayyidina Al-Hasan Ibni
Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertulis di tiang utama. Begitulah mereka bertebaran di atas muka.